Assalamualaikum. Anda bersama dengan Melissa. Hari ini kita berada dekat mana? Kita berada dekat Alpha Angle. Habib and Yon Alpha Angle. Hari KL je. Dekat-dekat je. Okay. Jadi hari ini kita live bersama dengan tajuknya adalah Gold and Diamond Jewelry. So, sebab itulah kalau anda tengok apa yang Melissa pakai, sarat dia. Sarat dengan diamond and gold. Gitu. Diamond and gold. Alright, dekat sini Melissa ada diamond. This is a V bangle. Okay, this is like 3 layer. Ada 3 colour juga. This is like a V bangle macam tu. Lepas tu juga dekat tangan Mel ada dangling daripada emas 916. Alright, lepas tu kita ada cincin daripada mutu emas 999. Yang ini macam sengaja stacking kan bersama. Ada 4 cincin sebenarnya. This one satu cincin, nampak macam berlayer-layer. But this actually one cincin yang digabungkan bersama. Lepas tu lepas tu yang ini adalah satu cincin, cincin belah rotan. Kalau nak Melissa review kat mana-mana, anda boleh komen di ruangan komen. Okay, yang ini, kalau yang ini dia special sikit. Yang ini Melissa stacking kan bersama. Ada butterfly, also dengan cincin belah rotan yang biasa. Bukan cincin belah rotan biasa, cincin belah rotan yang macam ada tocang. Macam ada tocang macam tu. So, bila kita stacking kan, dia nampak cantik. Gitu. So, kongsikan live ni dengan rakan-rakan anda. Kalau anda berminat dengan mana-mana item, anda boleh terus screenshot. Dan anda boleh terus berhubung dengan bilik pameran. Dekat bawah ni, admin dah pinkan. Ada showroom hotline. Jadi, anda boleh terus berhubung dengan bilik pameran yang berkaitan dengan anda lah. Okay, just selamat datang semua. Hello, hello. I'm Melissa. Okay, siapa nak tanya soalan, bertanya di ruangan komen. Suka tak bisa kongsikan harga emas untuk hari ini? Harga emas untuk hari ini untuk emas 999 adalah RM420. Okay, untuk emas 916 adalah RM400. Tetapi kita ada last RM15. Kita ada potongan RM15 terhadap selected item. Terhadap emas 999 menjadikan harga emas 999 adalah RM405 dan emas 916 adalah RM385. Okey, dan juga kita ada last RM35. Ada potongan RM35 terhadap barangan tertentu menjadikan harga emas RM365. Jadi kalau anda nak datang ke bilik pameran, cepat-cepat nak rebut barangan kemas yang ada potongan RM35. Contohnya macam ni. Yang ini ada potongan RM35 menjadikan harga dia adalah RM17,674 daripada mutu emas 916 dengan berat 45.11 gram. Okey. Contoh lain juga yang ada RM35 off, yang seperti macam ni. Bangle. Bangle pun ada juga daripada potongan RM35 off. Okay. Ini dia. Kalau berminat, anda boleh terus komen di ruangan komen supaya kita boleh reviewkan item, mana-mana item yang anda nak tengok. Alright. Okay. Jom kita review item yang Melissa pakai terdahulu. First, rantai leher yang sangat-sangat cantik ini adalah daripada mutu emas 999. Okay. Daripada mutu emas 999. Alright. Dengan beratnya sebentar ya, dengan beratnya adalah kejap ya, yang ini, yang ini. Oh, yang ini. Okey. Yang ini berat dalam lingkungan 5 gram macam tu. Okey, berat dalam lingkungan 5 gram macam tu. Kita akan cuba terdapatkan harga sebentar. Okey, yang ni, yang rama-rama ni. Okey, kita akan cuba terdapatkan harga yang ini sebentar lagi. Okey, yang Melissa pakai yang labuh. Yang ini panjang dalam 50 cm. Tetapi yang ini panjang dalam lebih kurang 74 cm. Okey, ini panjang dalam 74 cm. Yang ini berada 66.95 gram. Okey, daripada mutu emas 916. Okey, harga dia RM27,432. RM27,432 ya. Okey, yang ini kita akan dapatkan harga sebentar lagi. Alright, so kemudian dah pakai rama-rama dekat sini, mestilah nak pakai rama-rama dekat sini juga. Okey. So dekat sini pun kita ada rama-rama yang hinggap
dekat jari manis saya. Okay, so cincin yang pertama ini, cincin yang pertama ini adalah daripada Mutu Emas 999. Okay, dengan berat 2.4 gram, dengan berat 2.4 gram dengan Mutu Emas 999. Harga yang ditawarkan RM1,146. Okay, RM1,146. Sangat-sangat cantik, boleh untuk anda buat pakai harian, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab cincin dan lain-lain sekarang datang dengan teknologi terbaru, teknologi 5G dan juga 5D, menjadikan cincin emas Nanai dipercayai kukuh, kuat, boleh pakai harian, tidak ada masalah. Ha, macam tu. Kalau yang bawah ni pula sama juga, daripada Mutu Emas 999, yang ini berat dia 2 gram. Okey, yang ini berat dia 2 gram, yang ini harga dia RM862. RM862. Dekat mana lagi nak dapat cincin Nanai berat 2 gram harga RM800? Tak ada dekat tempat lain. Tak ada dekat tempat lain, hanya ada dekat Habib sahaja. Especially sekarang masa ada berada di Habib Aeon Alpha Angle. Ha, macam ni nampak? Yang ni pun boleh pakai harian. Okay, yang ni pun boleh pakai harian juga. Sekejap ya, bagi saya tunjuk kepada anda. Walaupun dia 2 gram, tapi lihat dia punya ketebalan memang betul-betul tebal. Okay, boleh buat pakai harian, tapi of course anda masih lagi kena berhati-hati. Okay, alright. Okay, kita dah dapatkan berat untuk rantai leher saya tadi dalam lingkungan 4.5 gram macam tu. Harganya adalah RM2,047 dalam anggaran RM2,000 macam tu. Okey, yang ini memang betul-betul cantik, tak tipu, emas 999. Kalau nak pakai hari-hari boleh, tapi saya nasihatkan kalau pakai tidur tu elakkanlah ya. Okey, sebab apa? Emas sifat dia selalu semula jadi, emas sifatnya lembut. Okey, walaupun kita datangkan dengan teknologi terbaru, tapi masih lagi lembut. Jadi kena berhati-hati juga. Okey. Bar bag Nanana dengan emas berapa? Bar bag Nanana dengan emas hari ini adalah untuk emas 999 adalah RM310. Manakala untuk emas 916 adalah RM285. Okay. Alright. Kemudian cincin dekat belah kanan pula. Okay. Cincin dekat belah kanan pula. Yang ini betul-betul macam rangi-rangi sedikit kan yang ini. Alright. Yang ini adalah daripada Mutu Emas 999 dengan berat 1.8 gram. Dengan berat 1.8 gram, harganya adalah RM898. RM898. Okey, memang betul-betul cantik, betul-betul kuat, kukuh, boleh buat anda pakai harian. Dekat dalamnya ada lubang, perasan tak? Okey, dekat bahagian dalam ada lubang, tapi jangan risau. Lubangnya bukan lubang kerosakan, bukan lubang apa. Dia adalah lubang di mana kita masukkan angin untuk jadikan dia kukuh, kuat. Tapi jangan risau, memang betul emas 999 yang sangat-sangat kukuh lah. Okey, di mana dekat tengah jari tengahnya adalah cincin belah rotan. Mereka sangat suka cincin belah rotan yang macam ni. Sebab apa? Dia bukan belah rotan yang plain. Dia bukan belah rotan yang plain kosong sahaja, tetapi dia adalah belah rotan yang ada pattern. Nampak tak? Nampak tak? Dia ada pattern, dia macam ada dot dot dot. Okay, sekejap saya zoom in kan. Okay, nampak tak? Dia macam ada dot dot dot. Lepas tu ada garis-garis dengan finishing, satin finishing. Sangat-sangat cantik yang ini. Dia bukan belah rotan yang biasa. Manakala dekat bahagian dalam, dekat bahagian dalam dia macam ada cushion. Okay, dia macam ada cushion. So bila pakai, betul-betul tak rasa macam pakai cincin. Betul-betul tak rasa macam pakai cincin. Yang ini adalah berat dia 5.3 gram. Okey, 5.3 gram memang padu. Okey, 5.3 gram harga dia RM2,385. RM2,385. Siapa nak terus screenshot dan terus dapatkan sekarang. Okey, siapa nak terus screenshot, terus berhubung dengan bilik pameran berkaitan dengan anda. Kita ada 4 cincin dekat sini, semuanya daripada Mutu Emas 999. Ha, nak yang mana satu? Nak yang braided design macam ni ke, ataupun nak yang butterfly macam ni? Butterfly ni dia matchy-matchy dengan Marissa punya rantai leher ni, nampak? Ha, macam gitu. Okey, memang cantik, tak tipu. Okey. Kemudian dekat tangan belah kanan kita pakaikan rantai tangan. Rantai tangan daripada Mutu Emas 916. Okey, daripada Mutu Emas 916. Alright, this one berat dia 11.49 gram. Okey, berat dia adalah 11.49 gram. Anda boleh lihat dia ada heart shape dangling dengan potongan diamond card. Okey, heart shape dangling dengan potongan diamond card menggunakan
menggunakan S-hook di sini. Okey, juga dengan potongan diamond cut. Dia tak bising. Nah, tak bising, tak mengganggu kehidupan harian anda. Okey, yang ini harga dia adalah RM4,711 dalam anggaran RM4,711. Ini memang sangat-sangat cantik. Yang ini memang sangat-sangat cantik. Kalau yang ini kalau bergayakan boleh pakai harian tidak ada masalah sebab dia dah padu. Kalau yang ini nak pakai harian tak ada masalah sebab dia dah padu. Macam gitu kan. Cantik, cantik sangat-sangat. Okey. Kemudian dekat tangan belah kiri pula. Tangan belah kiri ni pun cantik. Okey, tangan belah kiri kita ada diamond. Diamond, satu diamond bangle. Okey, actually dekat tangan, actually dekat Melissa banyak lagi diamond bangle. Cuma ada yang one layer. But this one adalah tiga layer. Nampak ada tiga layer diamond bangle daripada mutu emas. Daripada mutu emas 375 ada 3 color. Ada, anda boleh lihat ada warna rose gold, white gold dan juga warna yellow gold. Gitu. Nampak? Lepas tu pula dia ada 123 butir diamond. Okey, ada 123 butir diamond, sangat-sangat cantik. Alright, inilah size M. Harga dia, harga dia adalah RM10,499. RM10,499. Sangat-sangat cantik. Kalau nak digayakan dengan apa sahaja outfit pun boleh. Kalau nak pakai diamond bangle sahaja without bracelet, lagi-lagilah boleh. Okay. Manakala dia ini pula adalah diamond pula. Adalah kita punya dangling love. Ada satu heart shape dekat sini. Heart shape ni dia ada dua jenis finishing. Ada dua warna. Ada finishing high polish dan juga ada diamond cut dengan berwarna putih. Yang inilah daripada mutu emas 916. Okay, 916 dengan berat 19.7 gram. Okay, dengan berat 19.7 gram dengan harga RM8,357. Okay, ini dia. Memang sangat-sangat cantik dah untuk anda hari ini. Memang pakai dangling-dangling, lepas pakai bangle. Okay, rasa tangan jurai itu padu ke? Yang mana? Yang ini ke? Kalau yang ini dia padu. Dia 11 gram. Okay, dia padulah, dia 11 gram. Tapi still juga walaupun dia 50 gram sekalipun, tapi kalau kata barang kemaskan, kita tetap kena berhati-hati bila pakai. Okay, contohnya macam ni. Okay, yang ini okay. Yang ini boleh pakai everyday, tidak ada masalah. Okay, ni boleh pakai everyday, tidak ada masalah. Kemudian yang ini pun boleh untuk anda pakai everyday, tidak ada masalah. Boleh nak buat pakai everyday, tidak ada masalah. Okay, berat dia pun sangat-sangat padu. Yang ini 19 gram. Okay, yang ini 19 gram. Okay, ada mini Cleopatra. Kita akan cuba dapatkan mini Cleopatra untuk anda. Okay, kemudian apa lagi yang ada dekat sini? Memandangkan kita punya tema adalah diamond dan gold kan? Dekat tangan Mel, kita ada tennis bracelet. Siapa tak kenal tennis bracelet? Tennis bracelet ni memang betul-betul iconic. One of the iconic bracelet yang kita boleh dapatkan. Contohnya macam ni. This is what we call as tennis bracelet. Daripada mutu emas 375. Ada 58 butir diamond. Okay, ada 58 butir diamond. Okay, dia memang tersusun cantik. We are using natural diamonds. Anda boleh lihat dia punya finishing, dia punya apa? Dia punya shining tu memang sangat-sangat cantik. This one harganya adalah RM5,400. RM5,400. Let's see. Nampak tennis bracelet. Memang iconic. Okay, memang iconic. Kalau anda seorang yang suka diamond ataupun anda adalah diamond baby, bulan lahir bulan April, kena dapatkan tennis bracelet satu. Macam tu. Okay, nampak? Memang cantik. Memang cantik, tak tipu. Tennis bracelet yang pertama. Kita ada juga tennis bracelet yang kecil sedikit. Tadi tu macam besar sangat kan? Yang kecil sedikit pun ada. Yang ini very very minimalist. Very very minimalist. Daripada mutu emas 750. Ada 67 butir diamond. Okay, ada 67 butir diamond. Nampak very very cantik. Okay, sangat-sangat tersusun. Yang ini adalah 17 gram. Okay, dia punya cangkuk sangat-sangat secure. Dia ada dua triple, triple, double, triple lock dekat sini. Okay, sangat-sangat cantik. This one kalau anda gayakan pakai satu pun cukup. Okay, this one pakai satu pun dah cukup. Sebab apa? Sebab dia memang iconic. Okay, diamond bracelet, especially tennis bracelet, memang iconic. Dan yang terakhir yang kita ada dekat sini, yang ini pun besar betul diamond dia. Okay, daripada mutu emas 750, ada 54 butir diamond with 1 carat. Okay, ada 54 butir diamond with 1 carat. As you can see here, dia punya shining bukan biasa-biasa. Dia punya shining bukan biasa-biasa. Alright.
Okay, ini dia. Harga yang ini adalah RM8,999. RM8,999. Okay, alright, sebentar. Bracelet Putra Putri Padu 30 gram ada tak? Kita nak cuba dapatkan. Kalau kita boleh dapatkan, confirm. Syehza akan menangis tengok. Macam tu. So kita dah dapatkan, dekat sini kita dapatkan mini Cleopatra. This is Cleopatra mini lah. Kalau yang besar kan dia macam double macam tu. But this one is the mini one. Okay, this is a bangle daripada Mutu Emas 916 Oro Italia. Daripada Mutu Emas 916 Oro Italia dengan 3 warna dengan beratnya adalah 22.31 gram. Harganya adalah RM9,243. Okey, dalam anggaran RM9,243 ada 3 warna, ada warna yellow gold, ada warna white gold, ada warna rose gold. Sangat-sangat cantik, nampak macam bracelet tapi bila pakai nampak macam bangle. Sekejap kita minta admin pakaikan. Okey. Okay, kelebihan Cleopatra ni, dia bracelet tapi bila pakai nampak macam bangle. Nampak dia terletak elok je. Macam tu. Nampak? Sangat-sangat cantik dan hanya anda boleh dapatkan dekat Habib sahaja. Design ni anda boleh dapatkan dekat Habib sahaja. Dekat tempat lain tak ada. Okay, untuk Arena, cepat. Kalau Arena berminat, terus screenshot, terus berhubung dengan bilik pameran yang berdekatan dengan anda. Yang ni finishing dia pun ada dua. Finishing high polish dan juga nampak macam ada, apa ni, macam ada diamond cut. Nampak? Warna putih, warna yellow gold, warna rose gold. Betul-betul cantik. Yang ini, kalau pakai hari-hari pun tak ada masalah. Kalau pakai ni, kalau Melissa nampak dekat tepi, macam, ni mesti Habib. Sebab apa? Sebab design ni hanya ada dekat Habib sahaja. Memang iconic. Memang love sangat-sangat. Design-design macam ni kan? Okay. Nak tengok bangle Oro Italia. Bangle Oro Italia ada banyak. Ini salah satu yang ada dekat tangan Melissa ni. Yang macam ni. Sebentar. Macam ni. Ini bangle yang jenis macam jalur-jalur macam ni, jenis wire-wire macam ni kan. Salah satunya lah daripada Oro Italia 916. Yang ini berat dia 35 gram. Okey, berat dia 35 gram. Ada 3 warna, ada warna yellow gold, white gold dan juga warna rose gold. Kemudian dekat tengah-tengah tu nampak tak dia punya finishing tu betul-betul cantik macam diamond cut. Yang ini harganya, harganya kita boleh dapatkan. Kita akan dapatkan harganya sebentar ya. Okay, selain daripada kita ada yang macam ni. Ni Bassano kita ada juga. Kita ada Luna. Okay tak, sorry. Kita ada Cavo. Yang ini harganya adalah RM14,514. RM14,514. Cantik ke cantik? Ada 3 warna. Memang sangat-sangat cantik, luar biasa. Yang ini kalau pakai dah tak payah stacking. Dah jadi auto, dah jadi mami jarum dah. Okey, yang ini. Okey, kalau tadi dia minta putra puteri padu 30 gram dah ada. Ini dia. Putra puteri padu 30 gram kita ada dengan mutu emas 916. Padu berat dia berapa? Berat dia 58.56 gram. 58 gram ke atas. Okey, bahagian hadapan dia sedikit ada finishing, matte finishing dan juga diamond cut. Manakala dekat bahagian belakang adalah high polish secara keseluruhan. Okey, sangat-sangat cantik dekat sini dia punya lock. Okey, yang ini harganya adalah RM22,884. RM22,884. Zaman sekarang ni jarang-jarang kita nak tengok orang pakai yang macam ni kan. Lagi-lagi design ni kita dah macam modernkan sedikit. Nampak dia ada bulat-bulat dekat tengah-tengah. Very very classic tapi dengan sentuhan yang modern. Macam tu. Okay, nampak? Sangat-sangat cantik. Yang ini harganya RM22,884. Siapa cepat dia dapat. Kena screenshot terus berhubung dengan bilik pameran dekat bawah. Okay, screenshot dan terus berhubung dengan bilik pameran dekat bawah. Siapa cepat dia dapat. Cantik kan? Memang cantik. Okay.
bangle urut Italia yang nak tengok, yang Mel nak tunjukkan lagi, ada lagi yang macam ni. Ha, yang ini pun cantik juga. Yang ini pun ada 3 warna daripada urut Italia 916 dengan berat 29.7 gram, harganya RM12,436. RM12,436. Yang ini kalau pakai daripada hujung ke hujung, nampak dia punya shining. Nampak dia punya kilauan tu. Kalau pakai pi kenduri, memang kalau salam dia tu nampak tangan dulu, dah tak nampak benda lain dah. Macam tu. Okey, ada yang nak tengok cover paling kecil. Okey. Kita akan cuba terdapatkan cover yang paling kecil. Okay, cover yang paling kecil kita ada. Kita cover ni memang hottest design lah. Okay, selain daripada juga bangle Oro Italia, kita ada yang ini juga, design Bassano. Daripada Oro Italia 916 dengan berat 41.5 gram. Okay, dengan berat 41.5 gram dengan mutu emas 916 dengan berat 7, sorry, dengan harga RM17,294. Nampak ada dua warna. Ada warna yellow gold, ada warna white gold. Ha, nampak dia bersilang macam tu. Dan untuk pengetahuan anda, bangle daripada Oro Italia adalah handmade. Okey, jadi bayangkan dia betul-betul masukkan satu persatu, sangat-sangat teliti. Kalau dekat tempat lain tak dapat teliti macam ni. Betul-betul teliti. Ha, kalau anda pakai setahun tengok pun tak habis. Ha, macam tu. Sebab apa? Sebab happy lah kan beli kan. Ha, pakai, tengok, teliti pun takkan puas. Ha, sebab apa? Sebab memang cantik dan sangat-sangat teliti. Okey, sangat-sangat teliti. Selain daripada tu juga ada yang macam ni. Ha, bangle-bangle Oro Italia ada yang macam ni. Daripada Oro Italia 916 dengan berat 20.4 gram. Okey, dengan berat 20.4 gram. Yang ini harga dia RM6,508. RM6,508. Siapa nak? Siapa nak terus screenshot sekarang? Okey, kalau siapa nak terus screenshot sekarang, jangan tunggu lama-lama. Terus berhubung dengan bilik pameran yang ada dekat bawah, terus call, terus pergi serbu. Yang ini tengok cantik. Yang ini dia ada beads-beads bulat. Okey, ada beads bulat dengan warna yellow gold dan juga warna white gold dengan potongan diamond cut. Yang ini pun sama, Mesa cakap kalau pakai daripada jauh nampak shining dia. Nampak. Kita dah bawa jauh sikit pun still dia punya shining dia tu. Ni baru lampu, belum lagi pakai dekat luar kat cahaya matahari. Itu belum lagi betul-betul menghayati emas, orang kata. Okey. Itu dia. Habis ada koleksi emas STM. STM tidak pastilah ya. Mungkin tak ada, mungkin tak sama, mungkin ada yang sama. Macam tu. Alright, Oro Italia jenis emas yang padu dengan kotak-kotak emas ke? Tak pernah lagi beli kotak. Okey, Oro Italia ni sebenarnya nama dia Oro Italia 916 sebab dia punya tempat lahir adalah daripada Itali. Jadi adakah dia berbeza dengan emas 916 yang lokal? Dia sedikit berbeza lah daripada segi jenis, daripada segi apa orang kata tempat lahir. Tetapi daripada segi mutu emas masih lagi sama 916. Kalau daripada segi tempat lahir, daripada segi design, Oro Italia 916 ni dia lain sikit. Sebab itulah kita panggil dia eksklusif, hanya ada dekat Habib. Eksklusif Oro Italia 916. Misal kata kalau Neo Masjid tu bukan tak eksklusif, eksklusif juga. Dekat Habib ni semua eksklusif, cuma yang Oro Italia ni kita kasih dia special sikit. Macam tu. Okey. Tengok gelang sis belah kanan, belah kanan, gelang belah kanan. Yang ini kan Shira, yang ini betul tak? Yang ini adalah daripada mutu emas 916. Okay, daripada mutu emas 916. Alright, daripada yang ini dengan dengan berat 11.4 gram. Okey, dengan berat 11.4 gram dengan harga RM4,700 ke atas ya. RM4,700 ke atas, sangat-sangat cantik. Boleh digayakan everyday, tidak ada masalah. Kalau yang inilah yang anda masukkan ni, Shera. Kalau yang ini, kalau yang ini, ini kan dia bukan bangle tau. This is a bracelet actually. This is Cleopatra. Orang panggil Cleopatra, kan panggil as Cleopatra bracelet. Okey, daripada mutu emas 916 Oro Italia dengan berat 22.31 gram. Ada 3 warna. Ada warna yellow gold, white gold dan juga warna rose gold. Yang ini harga dia RM9,243. RM9,243. Siapa nak terus dapatkan. Okey, siapa nak terus dapatkan. Sebab apa? Tak tunggu lama dah. Item-item ni tak tunggu lama. Ada buyer dia terus angkat. Kalau anda lambat, minta maaf lah ya. Okey. Maaf baru masuk yang tadi, berapa harga dan berat? Z Suzy yang mana satu?
yang mana satu berapa harga dengan berat, yang mana satu yang bangle ni ke, yang bangle ini ke, yang mana satu. Melissa pun dah lupa dah. Okay, yang ini ke tangan kanan. Yang gelang belang, yang gelang belah tangan tu dah termasuk upah ke? Yes, harga yang Melissa sebut semua dah termasuk harga upah. Okay, harga yang Melissa sebut semua termasuk harga upah. Okay, cover yang paling kecil kita dah dapat dah. Tada! Ha, kita ada cover sebesar-besar ini dan juga ada cover sekecil-kecil ini, ya. Okay, this one bukan untuk budak kan? Kan? Ini untuk dewasa. Okay, untuk budak kita ada juga, tapi ni untuk dewasa. Dia memang kecil, checkmate molek macam ni. Okay, daripada mutu emas 916 urut Italia dengan berat 11 gram. Okay, dengan berat 11 gram. Okay, anda boleh lihat dia ada dua warna dekat sini, ada warna yellow gold dan juga warna white gold. Harganya adalah RM4,660. Okay, kalau anda boleh lihat kan, mari saya zoom in sikit. Kalau anda boleh lihat, nampak tak dia punya design dia tu, dia ada macam garisan, jalur, kemudian dia ada beads bulat. Itu yang special. Ha, itu yang special Oro Italia 916. Lain daripada yang lain. Tak sama dengan bangle dekat tempat lain. Yang ini harga dia RM4,660. Okay, RM4,660. Siapa nak terus screenshot sekarang? Okay, siapa nak terus screenshot sekarang? Kemudian, mesti ada lagi. Ha, ada lagi yang ini. Pun minimalis dan juga kecil juga. Okay, yang ini, yang ini pun kita ada juga daripada mutu emas 916. Okay, daripada mutu emas 916 urut Italia dengan berat 17 gram. Okay, dengan berat 17 gram, yang ini harga dia adalah RM7,120. RM7,120. Nampak tak? Nampak tak finishing dia tu? Bukan main-main eh. Bukan main-main finishing dia. Okay, yang ini kalau pakai, walaupun pakai satu tapi nampak naik. Yang ini. Kelopatan ada yang kecil lagi ke? Lagi ringan. Kelopatan ada yang kecil lagi ke? Saya rasa ini paling kecil kan? Yang ini yang paling kecil. Okay, yang ini yang paling kecil. Dan yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali is this one. Yang ini pun kecil juga untuk bangle cover. Kecil juga daripada mutu emas 916 urut Italia. Yang ini dah 17.5 gram. Ini saiz L. Nampak ini saiz L. Yang tadi yang Mel tunjukkan tadi tu saiz S. Yang ini saiz S. Okay. Yang ini saiz L. Yang ini warna rose gold. Warna rose gold, tengok finishing dia. Ada diamond cut, ada high polish. Ini handmade ya. Okay, yang ini harga dia RM7,326. RM7,326. Siapa minat, terus screenshot dan tunjukkan dekat bilik pameran yang berhampiran dengan anda dan terus dapatkan sekarang. Okay, ha, nampak? Macam-macam bangle, bangle cover kita ada dekat sini. Bangle cover comes in all sizes. Okay, comes in all sizes. Besar, lebar, apa semua, semua ada. Okay, nampak? Macam tu. Alright, bangle design silang-silang. Bangle design silang-silang yang macam ni. Okay, ini untuk Z Suzy. Bangle design silang-silang namanya adalah Bassano. Okay, this is what we call as Bassano. Daripada urut Italia 916. Okay, daripada urut Italia 916 dengan berat 41.5 gram. Dengan berat 41.5 gram, harganya adalah RM17,294. RM17,294. As you can see here, dia punya finishing tu, Masya Allah, sangat-sangat kemas. Sangat-sangat kemas daripada belakang, daripada belakang sampai ke depan, sampai belakang balik, sangat-sangat kemas. Okey, yang macam sebutkan ini dah termasuk harga upah. Okey, dah termasuk harga upah. Berapa RM cincin dandan tu yang ini? Cincin dandan yang ini ke? Yang ini cincin dandan daripada mutu emas 999. Harganya adalah RM862. RM862 untuk Syahril. Sorry, saya terlepas pandang komen anda tadi. Yang ni saya dah jawabkan dah. Okey, yang ini 2 gram, harga dia RM862. Kalau Syahril berminat, Syahril terus screenshot dan terus berhubung dengan bilik pameran. Okey, terus screenshot, terus call bilik pameran. Saya nak order yang macam ni. Yang ini mutu emas 999. Okey, walaupun dia 999 tapi tengok dia sangat tebal. Boleh untuk buat pakai harian, tidak perlu risau. Okey, boleh untuk buat pakai harian, tidak perlu risau. Yang ini, yang ini pun ada dandan-dandan juga kan. Yang ini pun sama juga daripada mutu emas 999. Okey, ini berada 2.4 gram. Yang ini harga dia RM1,146. Okey, RM1,146, RM862. Cepat, siapa nak
Terus grab sekarang dekat bilik pameran Habib Alpha Angle. Ya, yeah, sekarang dekat bilik pameran Habib Alpha Angle. Sangat-sangat luas, sangat-sangat besar, sangat-sangat selesa. Untuk orang nak bawa anak-anak ke, nak bawa suami ke, nak bawa kawan-kawan, boleh je macam ni buat orang kan. Ni semua kawan-kawan. Kawan-kawan tengah shopping. Okey. Berat berapa? Berat yang ini adalah yang ini berat 2 gram. Okey, yang ini berat dia 2 gram. Alright, yang ini berat dia 2 gram, yang ini 2.4 gram. 2 gram, 2.4 gram. Kalau yang ini sama juga, mutu emas 999. Kalau yang ini berat dia 5.3 gram. 5.3 gram. Kalau yang ini berat dia 1.8 gram. Okey, Hara cantik kan? Ha, ada tak cincin silang-silang yang ada 3 warna? Gold, rose gold, white gold. Ada tak cincin silang-silang yang ada 3 warna? Ada, ini dia. Dia tak bersilang lah. Dia boleh katakan dia berbits-bits lah. Kejap ya. Kita akan minta admin untuk dapatkan yang bersilang-silang. Okey, sebentar. Ini dia. Yang ini ada bits-bits. Okey tak macam ni? Okey tak macam ni? Ada bits-bits macam ni. Okey, daripada mutu emas 916 orang Italia dengan berat 5.7 gram ya. Dengan berat 5.7 gram, harganya adalah RM2,450. RM2,450. Yang ini dia macam ada bits-bits lah. Okey, bits-bits lah macam tu. Kalau nak silang-silang, sekejap kita akan cuba dapatkan. Okey, kita akan cuba dapatkan yang ada silang-silang. Okey. Alright, sekejap. Allah. Sebentar. Gitu. Biasalah masalah teknikal. Masalah teknikal. Jangan risau. Oh, okay. Kejap. Bangle and bracelet minimalist ada tak? Bangle and bracelet minimalist. Bangle minimalist ni ha. Bangle minimalist daripada mutu emas 999. Okay. Bangle minimalist daripada mutu emas 999. Yang ini memang cantik. Memang love sangat-sangat. Okay. Ini dia punya bahagian hadapan. Sebentar. Ini dia punya bahagian hadapan. Okey, dia macam ada apa, macam honeycomb design. Okey, cuba zoom in sikit. Dia macam ada honeycomb design macam tu daripada mutu emas 999. Okey, sangat-sangat cantik. Okey, sangat-sangat cantik. Ini dia punya lock. Dia punya lock ni nampak. Gitu. Sebentar ya. Sebentar. Sekejap, tolong. Okay. Kita akan cuba dapatkan cincin yang silang-silang tadi tu. Dan juga kita akan tunjukkan dia punya lock. Okay, ini dia. Nampak? Dia punya lock tu macam tu. Ini mutu emas 999. Yang ini berat dia adalah 11.7 gram. Okay, 11.7 gram. Size M, harganya adalah RM5,545. RM5,545. Okay, ini dia. Bangle yang minimalist. Kalau cincin yang minimalist, yang ini. Okey, daripada Oro Italia 916. Okey, berat dia 1.6 gram. Okey, berat dia 1.6 gram. Mutu emas 916 Oro Italia. Harga adalah RM726. RM726. Yang ini pun chance. Yang ini pun cantik juga. Minimalist juga. Right. Kemudian kita dah dapat dah cincin silang-silang. Kita dah dapat cincin silang-silang. Ini dia. Cincin silang-silang daripada mutu emas 916 Oro Italia dengan berat 4.5 gram ada 3 warna, rose gold, yellow gold dan juga warna white gold dengan finishing diamond cut. Okey, dengan finishing diamond cut, harganya adalah RM1,927. RM1,927. Okey, sangat-sangat cantik. Yang ini kalau pakai dah tak perlu stacking. Nampak macam ni. Kalau pakai dah tak perlu stacking, auto cantik, auto meletup, auto glamour. Macam tu. Okey, kemudian yang terakhir sekali, yang ini. Yang ini kan dia memang unik sikit, nampak. Dia memang 3 macam ni. Tak boleh nak keluarkan. Tak boleh nak bagi satu dekat mak, bagi satu dekat kakak, tak boleh. Dia memang 3 macam tu. Nampak, daripada mutu emas 916 Oro Italia. Yang ini berat dia 5.4 gram. Okey, beratnya 5.4 gram. Juga datangkan dengan 3 warna. Ada warna yellow gold, white gold dan juga warna rose gold. Okey, yellow gold, white gold dan juga warna rose gold. Yang ini harganya adalah RM2,271. Okey, RM2,271. Cara nak pakai terpulang pada anda. Nak pakai dia macam tinggi satu sebelah ke, nak rapat-rapat macam tu ke, nak macam tu ke, terpulang kepada anda. Okey, yang ini harganya RM2,271. Okey, sekarang Marissa berada di Aeon Alpha Angle. Okey, Habib Aeon Alpha Angle. Jadi kalau anda yang berdekatan, cepat-cepat datang, cepat-cepat order, cepat-cepat grab. Okey. Size berapa tu? Size 16.
saiz berapa yang Mel tunjuk tadi? Yang ini ke? Kalau yang ini tadi saiz 14, kalau yang tadi saiz 14, kalau yang silang-silang ni saiz 12. Okey, yang ini saiz 12, yang ini saiz 14. Kalau nak tahu saiz apa yang available, anda boleh berhubung dengan bilik pameran, tanya mereka, "Hai, saya nak tanya, cincin ni saiz 18 available tak? Saiz 12 available tak?" Ha, macam tu. Boleh tanya macam tu pun boleh, tak ada masalah, tak ada siapa marah. Okey, yang last tu, tak yang last. Yang ini ke? Yang ini saiz 14. Okey, yang ini saiz 14. Cincin staking tadi berapa harga? Yang ini adalah RM2,271. Okey, macam mana nak dapatkan saiz 16? Cincin yang last. Cincin yang last yang ini kan? Cincin yang last yang ini, nak dapatkan saiz 16, Nor Farihan kena berhubung dengan bilik pameran. Okey, Nor Farihan kena berhubung dengan bilik pameran. Anda perlu... kat bawah ni ada link, tekan WhatsApp dekat list tu. Okay, lepas tu anda tanya kat mereka, "Hai, saya nak tengok cincin ni ada tak saiz 16? Ha, macam tu. Okay, cincin butterfly tu berapa? Cincin butterfly ini adalah 2.45 gram. Harganya RM1,146. Mutu emas 999. Okay, mutu emas 999. Okay, sekejap. Mel, bracelet Link Love lubang-lubang ada tak? Bracelet Link Love lubang-lubang. Yang bracelet Link Love lubang-lubang, kalau macam ni boleh tak? Macam ni boleh tak? Izzat, macam ni boleh tak? Daripada urut Italia 916, yang ini 8.3 gram. Dia punya heart shape tu tiga-tiga berbeza. Yang ini macam simpulan-simpulan, yang ini macam rangka, yang ini love gemuk-gemuk. Macam tu. Okay, yang ini harga dia, harga dia admin akan dapatkan. Okay, 8.36 gram. Okay, 8.36 gram. Lepas tu, okay, harganya adalah harganya dalam lingkungan RM3,200. Okay, RM3,200. Okay, RM3,200. Okay, kalau tak sempat, kalau mana-mana yang tak sempat, bukan yang ini, yang latest design bulan lepas. Oh, yang latest design bulan lepas ada. Tapi memang tak sempat nak review dekat sini. Kita jumpa dekat TikTok boleh? Kita jumpa dekat TikTok. Dekat situ, kita akan review lagi. Okay. Apa adik manis, review apa-apa cincin saiz 10 kat situ. Kita ada macam-macam cincin. Ini dia. Nak yang mana satu? Saiz 10 ada, saiz 20 ada. Tapi tak sempat Mel nak review dekat sini. Kita akan jumpa dekat TikTok boleh? Kat TikTok Habib Jewels Official. Okay, kita akan jumpa dekat TikTok. Jadi jangan lepaskan. Jangan lupa. Kita jumpa dekat TikTok pukul 3.30 petang. Okay, dekat TikTok pukul 3.30 petang. Alright? Jadi jumpa kat sana. Bye-bye.